Hai guys, pernah tak anda terfikir siapa Mira Filzah, si pelakon cantik dan lembut ini? Siapakah Mira Filzah sebelum popular? Kali ini drama tu bawakan 6 fakta tentang Mira Filzah sebelum beliau dikenali ramai. Jom kita saksikan. Ini antara 6 fakta Mira Filzah sebelum dan selepas popular. Yang pertama, seorang pelajar cemerlang. Mira atau nama sebenarnya Nur Amira Filzah binti Badio Izzaman, yang juga merupakan bekas penuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur, membuatkan ramai yang kagum dengan kejayaannya sebagai antara selebriti yang disifatkan beauty with brains. Berdasarkan keputusan PMR dan SPM yang diraihnya sebagaimana didedahkan dalam program terbitan Astro Track Celebrity, bukan calang-calang pelakon jelita ini mampu mencatat keputusan 8A dalam PMR dan SPM sewaktu usia remajanya. Beliau kemudian menyambung pengajian dalam jurusan Perniagaan Antarabangsa, Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Terbukti pelakon ini bukan sahaja dikurniakan raut wajah yang cantik, sejuk mata memandang, namun juga seorang yang bijak. Sebelum kita teruskan dengan fakta yang seterusnya, apa kata anda subscribe untuk video-video fakta yang seterusnya? Serta jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi. Fakta yang kedua, pernah menyara hidup sebagai blogger. Tahukah anda sebelum Mira dikenali ramai, dia menghasilkan pendapatan sebagai seorang blogger? Seperti yang kita sudah tahu, Hanis Zalika pernah popular sebagai seorang blogger dan Mira jadikan Hanis sebagai idola untuk mengikut jejak langkahnya pada ketika itu. Keinginan Mira tercapai apabila akhirnya dia berjaya menjadi blogger yang dikenali ramai. Malah dia pernah tampil di cover majalah Dara.com, keluaran Ogos 2012. Dan ramai blogger, terutama blogger yang bukan sejantina dengannya, akui bahawa blogger Amira ini merupakan antara blogger cantik dalam dunia blog Malaysia. Disebabkan kejayaannya sebagai blogger, dia ditawarkan berlakon dalam sebuah drama di Astro yang berjudul Dunia Lola. Ia merupakan terbitan Red Communication dengan kerjasama majalah Hijabista dan juga Sunset. Apa yang menarik ialah drama Dunia Lola ini memaparkan kisah seorang gadis yang mempunyai blog, seperti mana kisah Mira sendiri sebagai seorang blogger. Fakta yang ketiga, pernah jadi model dengan nama pentas Amira dan Amira Filzah. Mira Filzah mula menceburkan diri di dalam bidang peragaan sejak berumur 17 tahun sebelum beralih kepada bidang lakonan. Drama televisyen pertamanya ialah Dunia Lola, di mana beliau memegang watak utama sebagai Lola. Semasa Mira mula bertapak dan belum dikenali ramai, dia pernah menggunakan nama Amira dan juga Amira Filzah sebagai model. Namun nama pentasnya itu kurang dikenali ramai. Sebagai seorang model, Mira pada ketika itu masih belum bertudung. Namun Alhamdulillah, sejak bulan Mei 2011, Mira mula bertudung. Jadi sekaligus dia dikenali dengan imej bertudung sejak dari itu. Fakta yang keempat, Mira Filzah mendadak popular pada sekitar tahun 2015-2016. Mira pernah memegang tanggungjawab sebagai host program Kari Junior, Hijabista dan KLTV. Pada 2015, Mira mendapat tawaran watak pembantu sebagai Suraya dalam drama Eksperimen Cinta yang diterajui oleh Izrin Azminda dan Fahrin Ahmad. Menurut Mira, drama berkenaan sebagai satu rezeki dan pengalaman baru. Nama Mira Filzah tiba-tiba dikenali dan menjadi tular di laman media sosial Facebook kerana memperagakan pakaian seragam rasmi penguatkuasa JPJ untuk telefilm Din Sardin. Menurut beliau, berita tentang gambarnya yang tular di laman sosial tidak dirasakan sebagai sesuatu yang negatif dan menganggap ianya peluang agar dirinya lebih dikenali umum. Kepercayaan yang diberikan oleh pengarah dan penerbit kepadanya tidak disia-siakan apabila menerajui sebuah drama yang menjadi perbualan hangat ramai penonton, Cinta Si Wedding Planner, yang bersiaran di TV3. Walaupun ada penonton yang mempertikaikan gandingan beliau bersama pelakon Singapura yang berpangkalan di Malaysia, Adi Putra, dalam drama itu, namun setelah beberapa episod yang ditayangkan, gandingan mereka mendapat maklum balas positif daripada rata-rata peminat. Drama ini kemudiannya disambung dengan telefilm khas sempena Hari Raya Aidilfitri, iaitu Cinta Si Wedding Planner Raya. Fakta yang kelima, Mira Filzah digosipkan bercinta dengan Ziza Razak dan Remy Ishak kerana sering terlihat bersama. Kedengaran gosip mengenai hubungan percintaan antara pelawak Ziza Razak dan pelakon cantik Mira Filzah sehingga tercetus kabar angin di mana kedua selebriti ini membuat persiapan perkahwinan. Namun Mira Filzah membidas dakwaan berkenaan. Pada ketika itu, Mira memaklumkan dia sangat sibuk dan mahu fokus kepada soal kerjaya terlebih dahulu. Belum ada masa untuk berehat apatah lagi memikirkan soal perkahwinan.
kerana kerap digandingkan dalam beberapa drama bersama pelakon kacak Remy Ishak, antaranya Lelaki Kiriman Tuhan dan Pujaan Hati Kanda. Mira Filzah tidak terlepas digosipkan bercinta dengan Remy Ishak. Malah peminat-peminatnya merestui hubungan mereka. Namun Mira menepis dakwaan itu, malah dia pernah berkata, enggan lagi terlalu kerap berlakon dengan aktor itu. Selepas pada itu, Remy Ishak dikatakan memadam semua gambar dan unfollow Mira Filzah di Instagram. Namun Remy menepis dakwaan tindakannya itu ada kaitan dengan Mira, yang dikatakan sedang mengenali hati budi seseorang jejaka yang bukan dalam industri hiburan. Mira akhirnya bertunang dengan Wan Emir Astar, anak kepada ahli politik Mas Tura Muhammad Yazid, pada Julai 2020. Beliau dan Wan Emir melangsungkan pernikahan pada 3 September 2020 di Kuala Lumpur. Fakta yang terakhir, iaitu yang keenam. Mira seorang usahawan berjaya. Di luar kerjaya lakonan, Mira seorang usahawan yang berjaya. Beliau ialah pengasas produk kecantikan Mora Essential by Mira Filzah. Dengan minat yang mendalam terhadap fashion, Mira mengasaskan rangkaian tudung MF Shawls yang mengeluarkan pelbagai jenis tudung dan selendang. Fakta bonus. Mungkin ramai yang tak tahu Mira Filzah seorang yang takut kepada kucing dan juga alah kepada makanan laut, terutamanya udang dan sotong, dan merupakan antara peminat filem-filem Bollywood. Jadi tak hairalah sekiranya dia sering memperagakan baju bertema Bollywood. Jangan lupa subscribe.